Seneng kali kayak ya. Aku mau cari yang bagaimana. Ih, aku muterin ya. Suara kali ya. Entah, dia nangis loh. Tadi bangun pagi nangis, tapi enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan romat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bilang boy. Halo tawang. Oh, gak malu ngomong gitu. Tawang. Saya bilang assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Warahmatullahi wabarakatuh. Lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramal. Gak bisa ngomong assalamualaikum. Coba assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah rahmatullahi. Nah gitu. Wah rahmatullahi wabarakatuh. Jauh lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah mampuslah. Kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di video kami kali ini. Aku beli semir. Nah, warna apa bos? Nah, jadi si Fajar ini mau nyemir rambut warna biru ya teman-teman ya. Dia ini senang kali warna biru aja ya. Kamu yang dari impianmu warna biru semalam. Semalam dia marah ya gara-gara rambutnya minta warna biru jadi warna kuning. Jadi sekarang dia minta semir rambutnya warna biru ya. Iya. Jadi kau suka kali warna biru ini? Suka lah. Jadi kayak mana kita buat birunya? Ya teman-teman ya, jadi si Fajar kali ini dia mau nyemir rambutnya warna biru karena semalam dia udah nyemir rambutnya warna kuning ya. Semalam dia ini minta warna apa aja? Warna biru aja ya. Iya. Nah, jadi warna kuning kayak gini. Jadi ini dia semir rambutnya ya. Ini semir rambutnya. Nah, ini warna biru ya teman-teman. Jadi kita lihat nanti hasilnya di rambut Fajar kayak mana ya. Dia senang kali nih. Senang kali kan boy? Senang lah. Warna biru kan? Dia suka kali warna biru ya teman-teman. Karena dia suka warna merah. Warna biru lagi ya, Lek? Gak lah. Suka suara kali itu. Kenapa kamu belahan, Jar? Oke, dia senang kali rambutnya warna, udah senang kali rambutnya. Mantap boy. Mantap lah. Nyanyi lah lo, nyanyi. Langsung berubah. Cari yang asli lah, seneng kali kayak ya. Kau mau cari yang bagaimana? Di sini lo. Bagus ya? Bagus lah. Apa? Iri, bilang bos. Oke teman-teman ya, nanti kan rambut Fajar udah warna biru ya kan. Setelah rambut Fajar nanti warna biru, nanti dia malamnya kami botak. Karena kami udah 100.000 subscriber. Jadi kayak mana dia reaksi, dia kan udah semir warna biru, nanti abis itu rambut jadi botak kan. Apakah dia marah ya teman-teman? Kita lihat aja. Oke. Oke teman-teman, ini sekarang udah jam 2 malam ya.
Jadi aku mau ngeprank Pajar, dia sekarang lagi tidur. Kayak mana nanti reaksi dia. Pokoknya dia aku botak. Oke, aku mataku udah ngantuk kali ini, sumpah. Oke, kita lihat ya, Pajar lagi tidur, mau kita gunting rambutnya. Habis lo Gojar. Apanya boy? Orang udah 100 kok ngamuk. Kau disuruh sama abang itu. Ke warung yuk. Marah dia marah. Orang abang juga kok nanti. Nangis. Dia nangis ya teman-teman ya. Karena abang botak juga. Gimana aja kau itu? Janjimu iya gak apa-apa. Alah, sedangkan kau aja bilang sama aku iya gak apa-apa. Udah 100 ini, udah 100 malah gak apa menangis. Ayo kita ratakan. Ayo. Tengok amat, bukannya kandas. Cepet lo. Gak malu kok DJ monyet itu. Jadi dia nangis ya teman-teman ya. Botak. Masa gitu yang nangis. Apa-apa, nggak nangis, nangis so. Apalagi sunat, emang lah kalau untuk sunat. Tengah lu Jar, nampak nggak? Tuh, gitu nangis so. Jadi kau tahu, taunya jam berapa? Jam berapa kau taunya? Ini di reveal lu, ha? Ini jadi rambut. Depan kuat rambut. Depan kuat rambut, terus? Kau mau tanya kapan? Tadi malam aku tanya jam 2 ya teman-teman ya. Jadi dia tadi bangun pagi nangis, matanya bengkak. Buat cuci muka ini, jadi dia tahu rambutnya botak nangis dia. Jadi yang biru kemana? Yang biru yang habis kan? Udah keren itu leh. Udah kita ya lah, itu bangsa, apa namanya? Leh ganteng gitu. Jam berapa lah kau taunya coba? Sekitar. Tadi, baru terbangun aku datang tadi kok. Nah, terus nangis kau? Udah kau meng-meng ini. Terus kenapa kau nangis? Kenapa lo nangis coba bilang kayak segitu? Hah? Lewat yang bengkak kali. Gara-gara ini yang mau nengok Pajar nangis, dia udah nangis ini ya. Jadi dia gak sadar kok subscribe itu udah 100 ya. Ini dia tepati janji nih, dia mau botak nanti. Saya juga botakkan sesuai permintaan teman-teman nanti ya. Nangis lah, nangis yang nyedak-nyedak tadi. Rambutnya udah nampak putih jalan-jalan. Warna birunya hilang ya teman-teman ya. Oke, tadi ini Pajar baru kena botak matanya bengkak nangis aja ya. Kok nangis lagi gitu ya? Nah, jadi karena kami udah 100.000 subscriber aja ya. Jadi kami mau botak aja ya. Oke? Berangkat. Tapi kami botaknya ini pangkas terbaru biar teman-teman tahu gimana nanti kan. Kami mau nanya sama teman-teman atau sama cewek-cewek gimana pangkas kami nanti ya. Oke, Jar? Ya. Oke, okay. Mana rambut kau semarin? Kata kok bengkak lah, nangis ya kau hilang rambut segitu. Oke okay, ya. Jelek kali muka kau. Yuk. Nanti kalau udah gajian kau ya, penjara dulu kan ya. Mulai ganteng tuh, kuping mulai. Nggak leh, ini apa? Bukan juga? Iya. Apa lo pokoknya? Apa lo? Ini ya kau pikir abang di sini ya bagi separuh ini ya? Sudah coba. Yang situ, sininya separuh ini separuh buat Nana. Udah, kau gini aja target gini tadi. Gini. Mantap. Gila plus kali lah hari ini kurang ajar. Enggak ada gue. Enggak apa-apa, buat aja. Aku jangan kelain aku juga enggak jamak kok gini ya. Cek gue kata. Marah kali ya.
Terus ini lagi, terus ini. Separuh jar gue, jar rapi kan jar separuh. Wuih. Terlalu WA. Gak jelas jalan jalan Bang Rian. Gak tau bos, lo mana mungkin aku biarkan pangkas kayak gini. Aku takutnya halis mau cumbur. Oke, dah. Jangan. Tantan. Ya, pas saya saya itu. Sapoin. Muncul kamu aja. Aduh, jangan ngerasa gue lupa satu sisir lagi buat. Mana dia? Aku yang tadi parah dan pagi. Ya udahlah. Enggak ada. Parah gitu kan. Ayo, ini sarip. Kau ingat tadi lepas satu sisir rambut gitu? Mana? Kayak pemeran nyawa di Kipman itu.